Baik, alhamdulillah Sofie. Kalaulah ada di kalangan anda yang mencari lokasi yang sesuai untuk buat family gathering ke ataupun brainstorming company ke, kami ada satu cadangan iaitu di pusat latihan dan resort Sirin, Janda Baik. Tak jauh pun daripada Kuala Lumpur, dekat je. Senang nak ulang-alik. Okey, dan bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu saya kenalkan di hujung sana Encik Zafrul Azman Muhammad Azrai, selaku Ketua Jabatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Perpaduan Nasional Berhad PNS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan juga pengurus Pusat Latihan dan Resort Sirin, Puan Noliza Muhammad. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Okey. Baik, tanpa membuang masa, kita nak berkenalan dengan Pusat Latihan dan Resort Sirin, Janda Baik, yang mungkin ramai lagi yang tak tahu tentang apa keistimewaan Resort Sirin ini. Jadi silakan. Siapa dulu nak mulakan? Puan Noliza. Noliza. Sirin Resort Center ni sebenarnya dah lama, tapi dulu dikenali sebagai Sri Dinar. Jadi pihak PNS baru take over. Jadi kami pun baru beroperasi dalam sebulan macam tu. Jadi kita punya orang kata speciality ialah sebagai training center. Training center. Okey. Sesuailah untuk syarikat-syarikat yang ingin buat mesyuarat ke, gathering, dan juga family day sebenarnya. Family day pun sesuai juga. Grup yang besar-besar. Okey. Dan Cik Zafrul pula, di PNS selain bertanggungjawab membantu membangunkan industri franchise, PNS juga melabur dalam bidang hartanah. Dan mungkin Cik Zafrul boleh kongsikan tentang bidang hartanah. Okey, Perbadan Nasional Berhad ataupun singkatannya PNS melabur dalam sektor hartanah dari segi tiga portfolio lah. Yang pertama dari segi tanah peladangan, kemudian dari segi pelaburan dalam bangunan komersial seperti shop lot, kilang dan juga dari segi resort. So tiga portfolio utama ni adalah satu pelaburan hartanah yang kami labur untuk menjana pendapatan pada PNS. Dan fokus utama kami adalah dari segi pelaburan sektor shop lot ataupun rumah kedai, di mana khususnya untuk diberikan untuk disewakan kepada para usahawan kami untuk menyewa dan menjalankan perniagaan masing-masing. Dan kita daripada hasil kajian kita, kita dapati para penyewa ni selalu tertekan dengan kenaikan sewa oleh landlord. Jadi kita mengambil inisiatif membeli shop lot atau rumah kedai ini dan kita sewakan kepada usahawan kita, dan kita menjanjikan bahawa tidak akan ada kenaikan orang kata yang tidak munasabahlah di segi kenaikan harga sewa. Dan mereka pun dapat mengekalkan perniagaan mereka dengan dan menjalankan perniagaan dengan penuh harmoni lah. Okey. Baik, kembali kepada Puan Noliza. Dengan ceritanya dah diberikan nafas baru Pusat Resort Sirin dengan pelbagai penambahbaikan dah dilakukan. Jadi mungkin boleh kongsikan antara fasiliti-fasiliti yang terdapat di sana. Pastinya lengkap dan sesuai. Ya, betul. Yang pertamanya mestilah kita ada penginapan, kan? Misalnya kita ada 26 buah chalet. Jadi terdiri pada dua jenis. Satu executive chalet, yang itu ada 18 unit. Dan yang keduanya ialah studio. Itu dia. Cantiknya. Ya, betul. Okay, selain daripada itu? Selain daripada itu, kita ada swimming pool. Okay. Swimming pool kita agak besar. 20 x 45 kaki dan dia ada tiga tingkat. Dua tingkat tu untuk kanak-kanak. Jadi orang kata kalau family dia tu memang sesuai untuk anak-anak. Betul. Bergembira di situ. Dan selain daripada itu? Untuk training pula, kita ada satu dewan yang agak besar. Yang ini boleh memuatkan 300 orang. Dan kita ada seminar room yang boleh memuatkan 50 orang. Dan juga bilik mesyuarat yang boleh muat 30 orang. 20 orang, maafkan saya. Selain daripada itu, kita ada surau. Surau kita pun agak besar. Boleh muat 150 orang. Yang ini sangat sesuai untuk team building yang orang kata aktiviti kerohanian, yang untuk sembahyang berjumaat atau sebagainya. Dan dari segi rekreasi, kita ada padang lah, orang nak buat telematch ke apa benda. Dan insyaAllah selepas bulan puasa, kita akan ada aktiviti luar. Yang itu adakah ada Flying Fox, Burma Bridge dan sebagainya. Sebab Sirin ni dulu dia memang training center. Jadi kalau orang datang situ, dia ada 10 station. Lepas satu-satu kan. Jadi yang itu kita akan perbaiki dan selepas raya insyaAllah akan ada. Dan tak lupa juga kita ada dua tempat camping. Satu ada camping juga? Ada. Satu ke atas bukit, satu lagi yang dekat Flying Fox tu. Indoor ada, outdoor pun ada. Cukup lengkap untuk training center. Dan yang paling penting, dewan makan pun confirm ada. Dewan makan ada, dua tingkat. Dua tingkat lah. Dua tingkat. Dan kita ada konsep, kita Sirin ni dia lain daripada lain. Sebab kita buat konsep macam orang kata ala-ala kampung. Sebab kita dah tanam buah rambutan, durian dan sebagainya. Jadi kalau pengunjung datang, insyaAllah akan, bukan sekarang lah, kena pada musim dia lah. Ya, dia akan rasa macam berada dekat kampung, ada ada durian dan sebagainya. Saya tak ada kampung, pergi sana rasa lah. Kebun sayur pun kita ada.
kebun sayur dan herbs semua kita ada. Kita dah tanam sawi, kacang panjang, plannya itu semua akan digunakan di dapur kita lah. Kita tanam sendiri, masak sendiri. Kalau kita tengok gambar bilik tadi pun kan, nak tidur pun ada pemandangan yang menyejukkan mata. Sangat indah. Sangat dan baik kan? Ya, betul. Okey, dan berbalik kepada Encik Zafrul dan pusat latihan dan resort Seri ni berada di Jenda Baik, lokasi yang sangat strategik lah. Dan ia merupakan salah satu aset hartanah yang dimiliki sepenuhnya oleh BNS. Dan boleh kongsikan sikit informasi mengenai tempat tersebut. Okey, pusat latihan dan resort Jenda Seri Jenda Baik ini terletak kira-kira dalam 50 km daripada Pusat Bandar Kuala Lumpur. Dekat saja. Dan selepas you masuk pada pintu gerbang Jenda Baik itu, lokasinya dalam bukan dalam 3-4 km saja. Kami dah buat signboard Seri Resort and Training Center. Dan masuk ke dalam akan nampaklah resort yang tersegap indah dengan 10 ekar keluasannya, dengan 27 chalet, dewan tamu dan sebagainya seperti yang diceritakan oleh Puan Liza tadi. Dan tujuan utama kami adalah kita ada akademi latihan BNS. So dari segi latihan tu kami nampak potensi market tu pasaran lagi bagus untuk dikomersialkan. Justru itu kami buka kepada umum untuk siapa yang datang untuk walk in, untuk berlibur di hujung minggu di Jenda Baik. Dan juga di samping itu kepada dari segi korporat untuk mengadakan latihan khusus. So dekat dengan bandar, tak perlu kerja jauh saya pun. Nak pergi bersantai ke Genting Highland pun dah dekat. Naik atas je. Ada emergency pun boleh balik sengaja jam sahaja. Baik. Yang istimewa sekali, apakah package yang ditawarkan bagi mereka yang berminat untuk menginap ataupun menjalankan program di sana? Saya kira ramai yang mengintai-ngintai resort Seri. Kita pun dah Silakan. Yang pertama ialah package Family Day. Family Day insyaAllah kita akan bagi banyak diskaun sebab kita memang ada corporate discount 20% pada yang grup besar lah. Ini termasuk untuk orang kata company, corporate dan juga family day. Kita masuk sekali package makan untuk dia dan kita boleh buatkan sekali package contohnya telematch ataupun aktiviti outdoor. Maksudnya diuruskan? Aktiviti diuruskan? Ya, bergantung kepada permintaan. Kita ada juga instruktor yang bertauliah yang ada sijil. Contohnya akan datang ni pihak Perkasa UKM akan datang. So kita dah setkan program-program untuk dia. Dan insyaAllah mungkin hujung bulan ni keluarga Norman Hakim pun akan datang buat family day di situ. Insya Allah kalau jadi testimoninya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita iaitu Puan Norliza Muhammad selaku pengurus Pusat Latihan dan Resort Cerin dan juga Encik Zafrul Azman Muhammad Azrai, Ketua Jabatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Perbadanan Nasional Berhad. Terima kasih banyak. Untuk mendapatkan informasi, boleh lihat informasi yang dipaparkan di kaca televisyen anda sekarang. Jadi cepat-cepat booking slot, takut penuh pula kan? Lepas masuk TV, biasanya kadang-kadang kena berqueue pula kan? Takut booking slot penuh. Jadi kena lajulah kalau hari yang merancang untuk buat family day ataupun company gathering. Okey, dan kita nak berhenti berehat seketika. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. Ya, menjelang PRU 14.